لهذا يا لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا يسير ولا تعسر والتامين بالخير أمامك. رضينا بالله ربا كم رضا الله سبحانه الكامي وبالإسلام دينا كم رضا إسلام تو أجمع كامي وبي محمد النبي ورسوله كم رضا نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي dan رسول كامي بعد Musi dan juga kita kuasa surau Rondai Tuan Imam Tuan Bilal, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Najah, Tuan-Tuan Guru, para satizah, ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Apa khabar semua? Ya, Alhamdulillah, pertamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan izin, limpah dan inayahnya hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan Allah Ta'ala, masih lagi diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih lagi diberikan peluang dan ruang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sama-sama hadir di rumah Allah Ta'ala ini. Masuk waktu eh? Azan lah. Syiar ni, azan ni syiar. Ada orang dia menanti azan ke rumah, dia menanti azan. Bila azan?
Ya, alhamdulillah. Azan ni tuan-tuan, ada orang dia memang tunggu azan. Bila nak azan masjid surau? Kerana dia beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu mahum hadis, bila mana Bilal azan dan dia menyahut azan itu dan diakhiri dengan doa, doa azan, maka Nabi kata halat lahu syafa'ah, berhak mendapat syafaat aku. Ada orang dia amalkan hadis itu. Jadi kita ni azan ni ialah, walaupun dia pada kita macam majlis ilmu kan, tapi benda azan ni nanti menatijakan besar untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itulah, selain pada syiar, selain pada masuk waktu, ada hadis di sana yang mengatakan berhak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Ya, dengan menjawab azan dan diakhiri dengan doa azan itu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, malam ni kita bertemu lagi, sekian lama tak bertemu ya. Dengan ya, PKP ni, dengar kata lagi nak PKP lagi sat naik. PM kata ada bayang-bayang PKP, ya Allah. Sebab apa nama virus yang baru tu? Omicron. Mudah-mudahan tak ada lah. Baru nak dapat sub rapat. Johor dah dapat setengah meter. Boleh lah daripada daripada jauh dapat dikit. Dan insyaAllah berkat doa tuan-tuan, dapat rapat lagi lah. Jadi alhamdulillah malam ni kita bertemu lagi untuk berkongsi ilmu dalam membicarakan daripada kitab Penawar Bagi Hati. Ya. Dan malam ni kita akan menyambung pada bab fasal yang ketiga, membicarakan memelihara nikmat lidah. Nikmat lidah. Ya, nikmat lidah ini banyak dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal berkaitan dengan lidah ini. Dan ini juga dibahaskan para alim ulama. Katanya ulama-ulama sufi ini dia menitik beratkan menjaga betul nikmat lidah ini. Takut-takut lidah ini, lidah tidak bertulang, bidalan itu. Tapi kalau dia cakap, dia punya menusuk kalbu sepanjang hayat kadang-kadang terasa. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Kita membicarakan tentang apa yang dikatakan memelihara nikmat lidah. InsyaAllah. Kebaikan lidah. Ya, pengarang kitab membicarakan ada dua berkaitan untuk dunia. Kehidupan kita dunia dan juga akhirat. Maka Allah Ta'ala ciptakan lidah bagi kepada kita ni. Orang yang berakal, maka pelihara nikmat lidah ini. Digunakan untuk dunia dan juga akhirat. Antara kebaikan untuk dunia ini, ya, dengan ada lidah ini kita boleh mencari harta. Dengan apa? Ada apa kaitan dengan harta? Ya, dengan melakukan akad jual beli dengan ada lidah itu dan sebagainya. Ini untuk dunia. Dan manakala kebaikan untuk akhirat, pengarang kitab dan para ulama menceritakan, membahaskan antaranya apa? Dengan adanya lidah ini dia boleh membaca Al-Quranul Karim, kalamullah. Ya. Dan juga hadis. Bila membicarakan Al-Quranul Karim, kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, afdalu zikril Quran. Ya. Afdalu zikril Quran bihi tashrahu suduru wa tantaniru sarair. Ya. Zikir yang terbaik seseorang itu adalah Al-Quran. Yakni apa? Membaca Al-Quranul Karim. Dengan sebab baca Quran, dengan hatinya akan menjadi lapang, tenang. Dan akan memberikan cahaya-cahaya rahsia-rahsia yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim. Maka lazimkan, bahkan kalau boleh mewajibkan diri kita, tuan-tuan saya bercakap, untuk kita sentiasa membaca Al-Quran Al-Karim. Jangan disampingkan perkara itu. Jangan, tak dapat banyak, sikit pun baca. Kalau dulu kita baca sekadar baca saja contohnya, maka ini tanamkan azam, tanamkan niat. Ada orang ambil azam tahun baru ni, walaupun azam kita hijriah, tak apalah, tak ada rasa apa pun, boleh je. Ada orang azam dia nak khatam Quran, dia nak baca Quran, maka ambil
Hari ini dah 6 Januari barangkali. Ambillah azam apa-apa saja ni untuk buat kebaikan. Baca Quran. Lazimkan, wajibkan diri kita untuk baca Quran setiap hari. Lebih-lebih lagi sebelum kita mulakan apa usaha kita pagi-pagi lepas subuh, baca Quran. Baca Quran, lazimkan. Kalau dulu kita baca Quran saja, bahkan azam tanamkan untuk membaca tadabbur makna-makna Al-Quran itu. Kerana apa? Dalam kata-kata Sayyidina Ali ini, Allah Ta'ala akan berikan cahaya, rahsia-rahsia yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim. Sebab itu dalam hadis yang lain, Nabi SAW membicarakan kepada kita, kalau kamu nak melihat apa yang dikatakan Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Ya, kita tak boleh gambarkan hari kiamat itu bagaimana, tetapi Nabi memberi rahsia kepada kita. Nabi beritahu kepada kita, kalau kamu nak lihat dengan kepala mata kamu sendiri kiamat tu dengan apa aja? Dengan membaca 3 surah. Surah pertama, saya bagi hadiah kalau dapat. At-Takwir, 30 juzuk, juzuk 30. At-Takwir. Surah lagi Insyiqaq, surah Infitar. 3 surah. Kamu bacalah surah itu, kamu akan lihat. Bukan baca, maka kita ni bukannya pandai bahasa Arab, maka boleh lihat terjemahan dia. Bila mana kita baca surah-surah itu, maka lihat terjemahan dia. Itulah gambaran kiamat yang Allah Ta'ala nak cerita kepada kita. Gambaran kiamat itulah dia. Saat mana gunung-ganang bertebangan, bumi hancur, itulah gambarannya. Boleh juga baca surah Zalzalah sebagai contoh. Maka kita lihat rahsia-rahsia Allah Subhanahu Taala dalam Quranul Karim. Ya, walaupun semua Al-Quran tu kita lihat baik, ya, namun ada satu dua surah yang Nabi spesifikkan. Kalau baca surah Al-Mulk sebagai contoh, apa fadilat dia? Dipelihara daripada azab kubur. Satu orang dia lazim baca surah Al-Mulk. Dan ini yang Nabi ajar kepada kita. Ni. Baca Quran. Kerana Quran ini menjadi penenang hati. Menjadi hati menjadi lapang. Ya, Quranul Karim. Jangan simpan Quran. Yang kedua, hadis. Hadis ini apa yang dinyatakan oleh Nabi SAW. Kalau mengikut pandangan-pandangan para ulama, kalau ulama-ulama fiqah melihat lain, ulama-ulama sufi lain, tapi walhasilnya Nabi SAW membicarakan tadarullahu amra'an sami'a minna hadithan wa fil lahfzi fawa'aha wa hafizaha hatta yuballighahu aw kama qala. Semoga Allah Ta'ala mengelokkan rupa para seorang itu yang mendengar hadis, yang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diafal hadis itu, lalu memahami hadis itu dan dia sampaikan kepada orang lain. Allah Ta'ala beri keelokan pada diri dia. Hadis ni balighu anni walau ayah, sampaikanlah aku daripada aku walaupun satu ayat. Maka kalau ada azam baru juga je, apalah hadis yang pendek-pendek. Hadis pendek-pendek je, jangan panjang-panjang. Hadis Nabi. Kerana apa? Kalau kita lihat sumber-sumber hukum, pertamanya Quran, keduanya sunnah, hadis. Ini. Dengan adanya lidah boleh kita membaca hadis. Hadis ini antara yang boleh dijadikan sumber hukum kita. Yang ketiga, lidah diberi nikmat oleh Allah SWT ini untuk membaca semua zikir-zikir. Zikirlah. Al-zikru nurul akli wa hayatun nufusi wa jala'u sudur. Zikir adalah cahaya kepada akal, kehidupan kepada jiwa dan pengilap kepada hati. Ni Sayyidina Ali berkata, zikir ini kalau siapa yang zikir, dia akan menajamkan akal. Dia bagi cahaya kepada akal satu orang dan kehidupan pada jiwa. Jiwa dia hidup, hati dia hidup, tak mati, dan menjadi pengilap hati itu. Hati-hati, kadang-kadang hati satu orang tu dia sakit. Kalau tak datang majlis ilmu lebih 3 hari, hati dia muka dah mula sakit. Kerana apa? Telinga ni, contoh cerita lain lah, telinga
perlu didengar majlis-majlis ilmu jangan lebih, jangan kurang daripada 3 hari. Lebih 3 hari. 3 hari kena dengar majlis-majlis ilmu. Tak kira kat mana pun. Ini. Kerana hati ni kena digilap dengan antaranya zikir-zikir ini. Dia membawa cahaya kepada akal. Zikir inilah. Akal menjadi tajam dengan sebab zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan ada lidah juga. Allah Ta'ala bagi nikmat lidah supaya apa? Ya, kita lihat dalam surah At-Taubah. Apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sebaik-baik manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk apa? Menyuruh kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah kepada perkara yang munkar dan serta beriman kepada Allah. Ini antaranya. Kita umat yang terbaik, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terbaik dilahirkan. Maka KPI satu orang umat yang terbaik ini ada KPI yang ada yang Allah Taala bagi kepada kita adalah buat perkara yang ma'ruf dan mencegah kepada perkara-perkara yang mungkar. Ya, begitu juga dengan ada lidah ni memberi nasihat kepada orang Islam, dan itulah agama kita. Ad-dinu nasihat. Memberi nasihat kepada orang Islam, dan kita sebagai orang hak Muslim dengan Muslim, hakul Muslim alal Muslim khomsun. Hak Muslim dengan Muslim ada 5 perkara. Pertama, bila bertemu memberi salam. Beri salam, hak beri salam, ini hak kita Muslim dengan Muslim. Kalau bertemu beri salam, kalau sakit wa'iyadatil murid, ziarah dia. Kalau orang sakit, ziarah dia. Kalau orang tu meninggal, hantar dia ke kubur. Kalau orang itu meminta nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Wa'imah kita ni pun tak baik, beri nasihat. Saya tak layak nak nasihat ke awak ni. Beri nasihat juga, nasihat yang baik. Kalau kita tak baik pun beri nasihat yang baik. Kenapa nasihat yang baik tu boleh jadi dia akan datangkan hidayah kepada kita. Beri nasihat, hak Muslim. Ini antaranya. Kalau dia meminta hajat untuk penuhi, nak minta hajat, jemput apa segala hajat dia, tunaikan hajat dia. Jangan kalau kita tak ada apa-apa uzur maka tunaikan hajat. Ini hak Muslim dengan Muslim. Yang kita nak bincangkan ni bila mana dia meminta nasihat, kita nasihatkan dia nasihat tentang orang Islam ini apa-apa. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'min, dan berilah peringatan yang mana peringatan itu akan datangkan manfaat kepada kita orang yang beriman ini. Ya, menunaikan hajat orang Islam. Ada orang hajat, tunaikan hajat tadi kita dah bincangkan. Dan begitu juga menyatukan kembali hubungan antara mereka dan lain-lain. Menjadi perantaraan. Kalau-kalau satu orang ni bergaduh, kita jadi orang tengah, bukan jadi batu api. Jadi perantaraan supaya A dan B ni sebagai contoh damai. Damai. Kan? Ni, kadang-kadang ada orang tak suka tengok orang itu baik. Dia suka buat onar, buat porak-peranda. Makin teruk hubungan orang itu. Jangan jadi nikmat lidah tu Allah Taala bagi dia apa? Antara je ini sebagai perantaraan di antara mereka ni mendamaikan mereka ini. Maka teringat kata-kata ulama antaranya Yahya bin Mu'az Ar-Razi menasihatkan kepada kita ni. Apa dinasihatkan kepada kita? Liyakun hazzal mu'min minka thalatha. Hendaklah kamu mempunyai 3 sikap sesama orang mukmin ni. Mukmin orang yang beriman ni. Kamu ada 3 sikap ni. Apa dia kata yang pertama? Illam tanfa'hu fala tadurruhu. Jika kamu tidak mampu memberikannya manfaat, maka janganlah berikannya kesusahan. Kita tak boleh bagi manfaat ke orang lain, maka jangan susahkan dia. Kadang orang datang jumpa kita minta sedekah contoh, kita tak boleh nak pergi pada dia, kita susahkan dia pula, kita maki-maki dia, kita kata-kata yang bukan-bukan. Jangan. Ini hak Muslim ni. Yang kedua, wa illam tafrahu fala taghammuhu. Jika kamu tidak mampu gembirakannya, jangan kamu menyedihkannya. Kita tak mampu nak gembirakan orang, tapi dalam masa yang sama jangan kamu menyedihkan dia.
Ya, Allah orang timbul musibah ni. Kan, musibah, ujian ni. Ujian ni kadang-kadang ni ada hikmah ni. Kita pandang hikmah, tuan-tuan. Pandang hikmah. Sebab apa? Di sebalik ujian, musibah segalanya ada hikmah Allah Ta'ala nak bagi. Kebaikan Allah Ta'ala bagi. Satu masjid kena banjir. Kita tengok hikmah ni apa. Sebelum tu mereka berangan-angan, berbincang-bincang jemaah masjid dengan ahli tanggungjawab nak ganti kapet je. Ganti kapet. Tak ada dana. Ustaz, tak ada dana. Kapet mahal kapet. Tiba-tiba Allah Ta'ala tangan hujan ni banjir. Banjir, banjir. Kapet habis langsung tak ada kapet. Tiba-tiba Allah Ta'ala hantarkan satu hamba Allah. Mam, saya nak infak kapet kat masjid ni. Tuan-tuan. Hikmahnya apa? Datang banjir, musibah ni. Rupanya Allah Ta'ala datangkan kebaikan di sebalik hikmah, di sebalik ujian itu. Maka kita pandang hikmahnya lah. Kadang-kadang kita pun pernah juga nak pergi tempat lain, terikut jalan lain. Maka rupanya jalan yang kita ikut ni rupanya lagi dekat rupanya. Hikmah di sebalik. Kadang-kadang apa yang musibah ni, kita pandang hikmah. Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang kita tak tahu. Rupanya banjir dapat kapet baru, awal semasa. Seminggu siap. Allahu Akbar. Ada orang masuk yang berita itu. Rumah dia tak ada apa-apa je. Rumah dia sebelum banjir memang tak ada apa-apa. TV tak ada, katil tak ada, tilam tak ada. Adalah sikit-sikit lah untuk family dia. Banjir habis. Allah Ta'ala bagi ganti. TV dapat, katil dapat, tilam dapat. Semua rumah dia penuh. Dia pun Allah syukurnya. Dah macam rumah baru. Allahu Akbar. Ini hikmah ni. Pada asalnya tak ada apa-apa, tapi Allah Ta'ala datangkan musibah banjir ni, Allah datangkan orang untuk membersihkan rumah. Bukan itu saja, Allah datangkan apa-apa nikmat segalanya dia dapat. Allah, dia kata, kalau dulu rumah saya tak ada apa-apa, dia kata, Allah Ta'ala datangkan banjir ni, dapat juga tilam, katil, TV pun dapat, peti ais dapat, Ustaz. Allahu Akbar. Allah Ta'ala ni, kerana kita tak tahu apa di sebalik ujian itu. Ini antaranya. Jangan susahkan ni. Yang ketiga apa? Yahya bin Mu'az al-Razi nasihat kepada kita. Wa illam tamdahu fala tazummu. Jika kamu belum mampu memujinya, jangan kamu mencelanya. Kita susah puji orang. Cela orang memang selalu. Kalau kita tak mampu nak puji orang, jangan kita cela dia. Kita kata ya dia bukan-bukan. Puji jauh sekali. Maka ini sifat orang yang beriman, orang mukmin ni perlu ada dalam tiga, perlu ada dalam diri kita. Kalau tak boleh gembirakan orang, jangan kecilkan hati orang. Kalau tak boleh memuji orang, jangan cela orang. Kalau tak boleh bagi manfaat kepada orang, jangan nyusahkan orang. Mana? Ada orang tak beri manfaat tapi dia susahkan orang. Kerja dia kalau celik mata memang nak hidup, nak kenakan orang, nak nyusahkan orang, jangan. Jadilah orang yang sentiasa diingati oleh orang. Mana Ustaz Rashidin tak ada rindu? Contoh, Ustaz Rashidin kawan saya. Sudah sama sekolah lagi. Kadang-kadang bila mana tak ada satu orang, momen-momen ini tuan-tuan, percayalah, momen-momen tuan-tuan duduk dekat surau, ajar, kita akan rasa nanti satu hari ketika momen-momen ini akan berlega-lega di fikiran kita. Kawan-kawan kita duduk bersama dengan kita dalam majlis ilmu, bila mana tak ada, kita akan refresh balik. Oh, momen-momen ini, hargailah momen-momen ini. Suasana ini hargai. Bukan semua dapat. Ini. Kerana apa? Setiap orang ada syafaat di hari akhirat. Allah Ta'ala bagi satu orang yang beriman, kalau kamu nak cari kawan-kawan kamu yang ada sebesar zarah sekalipun keimanan dalam api neraka, kamu carilah dia. Ya Allah, kawan-kawan aku dulu bersama dengan aku dalam majlis ilmu, solat berjamaah, puasa bersama, berbuka bersama, tapi aku tak nampak dalam syurga, ya Allah. Aku nak cari dia, kamu pergi cari dia. Ini Allah Ta'ala bagi syafaat kepada orang yang beriman ini. Cari. Cari-cari jumpa ni, nak dikiaskan. Hargailah momen-momen ini. Hargailah perasaan kawan-kawan kita. Jangan kecilkan hati mereka. Jangan mencelanya. Gurau-gurau sekadar yang tidak menyakitkan hati dia boleh. Tapi kalau gurau sakitkan hati ni, satu kalimah kalau kita cakap pada kita macam tak ada apa-apa je. Awak ni dah 2 tahun PKP. Scan pun tak tahu. Tua-tua pun dah tak faham. Mak cakap kalau bahasa kotornya, tua-tua pun bodoh. Cakap,
Pada kita macam biasa, tapi pada orang bila mendengar dan pada Allah itu, dia menjadi kalimah yang sangat-sangat aib, menjadi penyebab satu orang tu dihumban ke dalam neraka. Pada kita tak ada apa-apa, alah simple je, gurau-gurau begitu. Satu kalimah yang menyebabkan Allah Ta'ala murka dengan kalimah itu, apatah lagi dengan orang yang mendengarnya. Begitu juga satu kalimah yang baik, kadang-kadang kita cakap alhamdulillah awak balik umrah, pakai sungguh haji, pakai jubah datang. Pada kita, kita gurau-gurau. Tapi pada Allah itu besar, menyebabkan Allah Ta'ala letakkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan satu kalimah boleh menyebabkan kita dihumban dalam neraka ataupun dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan satu kalimah. Kadang-kadang kita gurau ni kawan-kawan kita tanpa memikirkan perasaan mereka. Momen-momen ni jaga. Tentu saya bercakap. Kadang-kadang inilah nak kita pelihara ni dalam bekal ilmu tasawuf. Nak mendidik hati. Nak menjaga hati daripada apa? Sifat-sifat takhalli. Takhalli ni apa? Mengosongkan hati daripada apa? Daripada sifat-sifat tercela, sifat-sifat mazmumah. Kosongkan hati, takhalli. Belajar perkara ini. Tentu saya bercakap. Lengkap tiga perkara kena belajar. Akidah, syariat dan akhlak tasawuf ini. Belajar, tuan-tuan saya bercakap, mengosongkan hati daripada sifat-sifat yang tercela. Marah, hasad, dengki, sangka buruk dan sebagainya. Kita akan bincang lah. Dah kosong nak buat apa hati ni? Dan bila mana kosong, perlu masuk sifat tahalli. Tahalli ni apa? Menghiasi hati, diri, jiwa dengan sifat-sifat yang terpuji. Sabar, qanaah, zuhud, syukur dan sebagainya. Menghiasi hati ini. Kerana di hati ini tempat terletaknya antaranya dua. Dua yang sifat berlawanan daripada syaitan ini. Dan juga ilham daripada malaikat. Kalau syaitan menguasai hati, maka menjadilah satu orang yang rugi. Kalau kita lihat ikhmah Allah Ta'ala cuci dada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatinya, kerana di situlah tempat letaknya bisikan syaitan. Maka perhiasi hati kita. Nak perhiasi hati, para ulama menisbahkan perlu menjaga apa? Inilah antaranya memelihara nikmat-nikmat yang Ta'ala bagi kepada kita, nikmat lidah. Tuan-tuan, analoginya mudah aja. Analoginya mudah. Satu orang, kalau kita ni ada orang buat baik dengan kita, bagi apa segala buat apa kebaikan dekat kita, bagi apa-apa jahit, bantuan apa-apa. Dia memang baik kat kita lah. Kalau kita balik kampung, dia jaga rumah kita, dia bagi kita makan kucing kita, ayam kita contoh, memang dia baik lah. Saya nak tanya perempuan aja, ayah ibu, sampai hati tak kita nak curang dekat dia, nak kecikkan hati dia? Sampai hati je? Tak sampai hati. Sebab apa tak sampai hati? Sebab dia baik dengan kita, betul? Kalau lah kita sampai hati, memang memang tak ada sekelumit dalam hati dia rasa ihsan, rasa macam memang degil lah orang ni. Contoh, itu manusia tuan-tuan, ayah ibu-ibu. Manusia yang baik dengan kita. Apatah lagi saya nak kongsikan, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberi kita pelbagai nikmat. Nikmat mata, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat lidah, segalanya nikmat. Agak-agaklah kalau dikompakan dengan yang tadi, kita ni sampai hati tak nak curang dengan Allah. Lebih lagi itu maksudnya gitu. Tetapi berapa ramai yang sampai hati curang dengan Allah? Ramai. Kalau kita dengan manusia, dengan jiran kita, dengan kawan kita pun tak sanggup, tak sampai hati yang buat baik dengan kita, yang Allah Ta'ala sifatnya memang lemah lembut, memang Allahu Akbar Allah. Sepatutnya kita lebih menjaga Allah. Sepatutnya. Kadang-kadang di luar sana, betapa ramai kadang-kadang tidak memelihara, tidak jaga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini belajar ilmu tasawuf. Tuan-tuan saya bercakap, satu orang hanya mementingkan wajah dia. Wajah dia je. Beli make up, kalau pembasuh muka, kerana apa? Semata-mata nak dinilai oleh orang, cantik awak lah, awak pakai produk apa cantik, supaya apa? Dinilai oleh orang cantik wajah kita je. Tak tahu siapa pun cakaplah siapa lebih-lebih lagi. Kalau wanita ni, kalau dekat rumah dia, tak rumah orang-orang, rumah kita pun sama juga, banyak make up-make up di rumah.
Kan contohlah kan. Awak rumah ni kalau perempuan ni majoriti lah, majoriti bukan bukannya. Majoriti kalau keluar rumah mesti nak bermake up contoh. Ya, kita secara umum. Tapi sebagian orang kenapa dia memeluk dia nak mencantikkan wajahnya supaya dinilai oleh orang. Tetapi dalam masa yang sama dia biarkan hati dia tidak dicantikkan. Dibiarkan hati dia hitam, sakit, tidak dirawat. Mementingkan muka wajah ini supaya dinilai oleh orang, supaya dipuji oleh orang, berbanding hati dia yang hitam gelap, yang mana tempat penilaian sebenarnya adalah di hati. Itu penilaian Allah. Kadang kita suka penilaian supaya orang nilai kita. Kita kadang-kadang kita lupa bahawa Allah Ta'ala perlu dinilai untuk hati kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tak lihat wajah kamu, rupa paras kamu, kedudukan kamu, harta kamu, namun Allah Ta'ala lihat apa? Hati kamu dan juga amal-amal kamu. Ha, ni analoginya. Kadang-kadang orang di luar sana lebih mementingkan waran yang mana dinilai oleh manusia berbanding penilaian hati ni yang Allah Ta'ala nilai. Jarang-jarang mencantikkan hati, menyucikan hati, mengilap hati ini daripada kekotoran yang terlekat dalam hati. Ini tasawuf. Ini analoginya. Bahasa-bahasa tasawuf, bahasa ahli sufi lah. Maka sudah barang tentu perlu mensyukuri nikmat-nikmat yang ada pada kita. Membicarakan nikmat ini, nak menjadikan nikmat ni lebih baik, maka kena tarbiyah hati. Tarbiyah hati ni kerana hati ni sebagai raja dalam tubuh badan. Okey, halas. Bagi cara mensyukuri nikmat lidah, maka sudah sewajarnya wajib satu orang adalah mensyukuri nikmat lidah ini dengan menjaganya daripada apa? Ya, menjaga daripada sesuatu yang bukan tujuan lidah dijadikan. Dijadikan lidah bukan untuk mengumpat, mengata orang, zalim orang, segalanya. Namun lidah ni dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk tadi, dunia dan akhirat. Yang dimana seperti berkata-kata yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Ibnu Abdullah Al-Mubarak menyatakan, ta'ahad lisanak, inna lisana syari'un illal mar'i fi qatlihi, wa hadza lisanu baridun fu'ad yadullu rijal 'ala 'aqlihi. Jagalah lidahmu ini, jaga lidahmu. Nasihat Abdullah Al-Mubarak. Jaga lidahmu. Kerana apa? Sesungguhnya lidah ini sangat cepat membunuh seseorang. Lidah ini sangat cepat membunuh seseorang. Dan lidah ini adalah utusan hati yang menunjukkan kadar akal seseorang. Pertama, dikata jaga lidah para ulama. Kerana lidah ini cepat membunuh orang daripada senjata yang ada. Ya, kalau kita cakap orang yang menyakitkan hati orang, dia kesan dia kadang-kadang membawa kepada mati. Sampai mati kesan dia. Aku ingat dia kata aku dulu, tak aku lupa. Oh ni, dia punya dendam kesumat dia berbanding dengan kalau kita bergaduh seketumbuk-tumbuk settle. Tapi kalau dia cakap satu kalimah, dua kalimah yang kadang-kadang boleh menyebabkan hati dia terguris sampai kiamatlah tengok. Sampai kiamat kadang-kadang. Ha ni. Kadang-kadang dia punya gurisan itu, dia punya kesan dia tu sampai bila-bila. Tak percaya tuan-tuan cakap lah. Nak testing. Nak cerita ni, lidah ni, bahaya lidah ni. Walaupun lidah tu tak bertulang, tapi kalau sesekali dia keluar, boleh menyakitkan hati orang. Antaranya, pengarang kitab membicarakan, antaranya yang boleh mendatangkan kebinasaan daripada lidah ni, pertamanya, dicerita dalam kitab ini, berdusta, bercakap bohong. Bercakap bohong, membuka kebohongan yang lain. Ini bercakap bohong ni. Kerana berdusta di sini bermaksud berdusta yang boleh menyakiti orang. Dan ini berdusta ini perkara dosa besar. Berdosa besar. Berdosa besar. Dalam para ulama menyatakan, dia ijma' katakan dia dosa besar, berbohong kepada yang menyakitkanlah. Kerana apa? Bohong ini, tuan-tuan, bila mana dia berbohong, dia akan membuka satu bohong yang lain. Kita berbohong dan nanti dia akan membuka satu kebohongan yang lain. Tak percaya tuan-tuan, pergilah tanya, kita testing. Kita tak pergilah satu jemputan kahwin jah. Member tanya, pergi jemputan kahwin semalam. Wah, kita pun kencinglah konon-konon. Pergi. Ingat stop kat situ. Makan apa dekat rumah sana? Apa kita nak cakap? Padahal kita tak pergi.
Kita dah mula bohong yang kedua pula. Nasib berani lah. Wah, nasib berani. Lauk apa? Alamak, lauk apa pula? Kita tak pergi. Bohong yang ketiga. Berani kambing kan? Pengantin perkebujuan apa? Alamak. Kita tak pergi. Kita main bedal. Dia lama dia membuka bohong, 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 bohong. Banyak bohongnya. Ha, ni. Ha, maka jangan bohong. Kalau tak pergi, cakap je. Tak pergi. Member kirim. Kirim ni kalau awak pergi besok, awak becekkan ni kawan punya. Yalah, insyaAllah. Kita tak pergi. Member kata dah becek. Alamak, apa nak cakap? Dah, dah becek dah. Padahal dia, pada kita duit kita kan? Ha, ni. Ha, jangan bohong. Kerana dia, bila mana berbohong, ini dia akan membuka kepada perkara-perkara yang lain. Ha, ni. Dan berdusta ini kalau kita lihat, yang berpunca daripada lidah ini, dia sangat besar. Sehingga mana Allah Ta'ala nyatakan dalam Quranul Karim menyebut sehingga mana 280 kali tentang ancaman berbohong ini. Ancaman yang keras kepada orang yang suka berdusta. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Az-Zumar ayat 3, innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak beri hidayah, petunjuk kepada orang yang suka, yang tetap berdusta, yang mengatakan yang bukan-bukan, selagi mana dia, dan lagi sentiasa dia kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak bagi petunjuk orang-orang yang berdusta ni. Maka dia bermula daripada lidah ni. Teringat Allah Ta'ala nyatakan dalam Quranul Karim dan surah Az-Zumar juga ayat 60, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat nanti, engkau akan melihat orang-orang yang berdusta, golongan-golongan yang orang yang suka berdusta ni kepada Allah, dan yang menyatakan kesedihan itu, muka mereka menjadi hitam legam. Bukankah dalam neraka jahanam disediakan tempat tinggal untuk orang-orang yang suka, yang sombong dan takabur ini? Allah Ta'ala bila mana golongan, Allah Ta'ala cerita tentang dengan kita tentang orang-orang yang suka berdusta ni, Allah Ta'ala datangkan dengan mukanya hitam dan legam, muka hitam legam ni. Dan tempat yang tinggal adalah neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita lihat Nabi SAW memberi peringatan kepada kita supaya apa? Jangan jadi satu orang yang berdusta. Teringat kata sabda Nabi SAW dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, apa Nabi bersabda? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakzibu wa yatakharra al kadhib hatta yuktaba indallahi kadhaban. Ini hendaklah kamu bercakap benar, jujur, jangan berdusta. Kerana apa? Ya, kerana sesungguhnya bercakap benar, jujur ini membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada syurga. Seseorang yang sentiasa bercakap benar dan berusaha untuk bercakap benar, bercakap jujur ini, sehingga mana Allah Ta'ala tulis untuk dia ini, ditulis di sisi Allah, orang yang sentiasa cakap jujur. Orang yang sentiasa jujur. Dan jauhilah sifat dusta, bohong ini. Kerana apa? Ya, sesungguhnya dusta itu membawa kepada keburukan. Dan keburukan itu membawa kepada neraka. Dan sesungguhnya, bila mana sentiasa dia berdusta, Allah Ta'ala letakkan dia ini memang satu orang pendusta. Ditulis oleh Allah yang dia ni satu orang pendusta. Maka Nabi membicarakan hendaklah kita bercakap benar, jujur, jangan suka berdusta. Ha, ini gambaran Nabi saksikan satu orang yang suka berdusta, maka telah dimaterikan oleh Allah SWT satu orang yang suka berdusta, suka berbohong. Teringat kata-kata Fudail bin Iyad, ma min mudghatin ahabbu ilallahi min lisanin sadrakin wa ma min mudghatin abghadu ilallah min lisanin kazubin. Apa Imam Fudail ni? Dia kata apa? Tidak ada perangai yang lebih dicintai Allah daripada lidah yang jujur, dan tidak ada perangai yang dibenci oleh Allah daripada lidah yang berbohong. Tidak ada perangai yang dicintai Allah dengan lidah yang jujur, dan tidak ada perangai yang dibenci oleh Allah daripada lidah yang berbohong. Maka ni gambaran Allah Subhanahu Wa Taala nak beri peringatan kepada kita. Jangan menjadi satu orang yang berdusta. Namun para ulama menyatakan lagi, jika mana berdusta tetapi tidak menyakiti orang, dusta untuk dia saja,
maka dia telah berdosa besar, dikatakan berdosa kecil. Jika, kecuali jika ada hajat. Jika ada hajat, dikira tidak berdosa. Kerana apa? Kalau orang berdusta dengan untuk menyatukan orang, daripada bergaduh, dia berdusta. Dia jumpa A, dikatakan dia nak mendamaikan A dan B ni, dia berdusta. Untuk mendamaikan, maka dibolehkan, dimaafkan. Ha, ini boleh. Ha, dia tak kira berdosa lah. Ha, banyaklah kita bahaskan. Maka saya ingat kata-kata Imam Abdullah Al-Haddad nyatakan, antara bencana-bencana lidah ni, terutama sekali ialah bila mana satu orang tu berdusta. Kerana apa? Dosa berdusta ini adalah dosa besar. Kerana apa? Dia bertentangan dengan sifat iman. Iman kebaikan. Dosa ini satu perkara yang tercela. Dusta ini ada satu perkara yang tercela. Dia berlawan sifat iman. Oleh itu, orang yang berdusta ini terdedah dirinya daripada apa? Ya, daripada kemurkaan oleh Allah SWT. Kemurkaan Allah SWT. Terdedah diri dia daripada kutukan dan kemurkaan Allah SWT. Maka Allah Ta'ala nyatakan Al-Quranul Karim dalam surah An-Nahl, ya, innama yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sebenarnya orang yang tergamak berdusta itu hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka ialah orang-orang yang suka berdusta. Tabiatnya suka berdusta. Ha, ini Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita tentang bahayanya berdusta, berbohong. Ha, ini antaranya sifat-sifat yang terbit daripada lidah ini. Cara mensyukurinya apa? Jauhi sifat berbohong pertama. Ha, kerana apa? Kalau berusaha kepada ada hajat mendamaikan orang, maka Nabi membenarkan, laisa bil kadzab mayuslihu bainan nas. Bukanlah dikatakan pendusta sesiapa yang mendamaikan di antara manusia tidak dikira berdusta. Maka boleh untuk mendamaikan orang, dikira boleh, tidak berdusta, maka dibenarkan. Dan inilah gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita perlu memelihara. Tuan-tuan saya bercakap memelihara nikmat lidah, daripada antaranya yang pertama kita bincangkan malam ini, sifatnya jangan berbohong, jangan berdusta. Dan insya-Allah nanti kita akan bincangkan yang dikatakan yang kedua, memelihara lidah daripada apa? Ghibah. Ghibah ni apa? Mengumpat. Memelihara lidah ni daripada mengumpat, yakni menyebutkan keburukan atau keaiban orang lain di belakangnya. Kalau kita sebut keburukan orang lain di belakang dia, kalau dia dengar, dia membenci, itu dinamakan mengumpat. Ini ghibah. Jadi insya-Allah lah kita akan bincangkan bab yang kedua ini, tajuk memelihara nikmat lidah daripada perkara-perkara yang tercela ini. Yang pertama kita bincangkan antaranya berusta, yang kedua insya-Allah tentang ghibah ni. Jadi lah insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala bagi kefahaman kepada kita. Beri kefahaman kepada kita, pelihara diri kita, ahli keluarga kita daripada sifat-sifat yang tercela ini. Jadi lah insya-Allah mudah-mudahan. Ada nak dikongsikan ya? Ada? Kau jam Ustaz? Ada nak kongsi? Tak ada? Ustaz Adi? Okay. Ini tuan-tuan insyaAllah kita akan bincangkan akan datang. Kita menyambung memelihara nikmat lidah ni daripada sifat-sifat yang tercela. Wallahu'alam. A'udzubillahinasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fath alaina hikmataka wa nashr alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.